Burung Septi ini mencapel yang kelima kalinya tentunya. Ronda yang kedua ini masih tetap tim Burung Septi. Apakah bisa? Masih tetap sangat berhati-hati sekali. Bisa mencetak kembali pertandingan pada malam hari ini. Tentunya di babak yang kedua di Purka. Di sana saudara Aldi, saudara-saudara, apakah bisa saudara Aldi? Ya, lagi-lagi. Dengan mudah. Maksud kami nama pergantian pemain dari tim tuan rumah yaitu tim Gembel Elit. Serangan perdana temanya di menit-menit awal di babak yang kedua ini dilakukan oleh pemain dari tim Burung Septi. Masih tetap tim Burung Septi, namun apa yang terjadi di sana? Tampaknya pemain dari tim Burung Septi berhasil menerobos benteng-benteng pertahanan di linesman yang kedua dan ketiga di sana. Masih tetap tertahan, namun apa yang terjadi? Sangat lincah dan gesit tampaknya saudara-saudara. Penerobosan yang dilakukan oleh benteng dari tengah akhirnya kandas. Serangan yang ditangani oleh pemain dari tim Burung Septi. Sekarang berbalik serangan pemain dari tim Gembel Elit mencoba di sana. Mengambil ancang-ancang tampaknya pemain dari tim Gembel Elit mencoba di sana. Dua person yang sudah memasuki kotak yang ketiga untuk mengambil ancang-ancang, namun di sana di garis maksud kami di benteng pertahanan di lensi ya, lagi-lagi lepas dengan mudah nomor punggung 5 terlepas di sana. Lagi-lagi lepas menyusul nomor punggung 3 di sana. Dua person yang sudah berhasil mencoba melakukan di sana. Masih tetap formasi 3-1 dan serangan formasi 3-1 dilakukan oleh pemain dari tim terlepas, namun apa yang terjadi? Tampaknya saudara Ferry mampu menjangkau serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gembel Elit. Akhirnya lagi-lagi kandas serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gembel Elit. Coba sekarang pemain dari tim Burung Septi melakukan serangan, mengambil ancang-ancang, melakukan gerak itu, berlenggak-lenggok di sana, menari-menari, namun tidak masuk saudara. Masih tetap tertahan dari terdekat. Ya, lagi-lagi lepas di 1-2-3 personil. Bergendeng-gendeng menerobos benteng garis tengah. Ya, lagi-lagi dilepas. Satu personil mencoba adu lesek dilakukan oleh pemain dari tim Burung Septi. Apakah berhasil? Masih tetap adu lesek dilakukan, namun apa yang terjadi? Berhasil tampaknya saudara-saudara. Adu lesek dilakukan oleh pemain dari tim Burung Septi sehingga mendapatkan poin kembali pemain dari tim Burung Septi. Satu personil ini saudara-saudara masih tetap dari tim Burung Septi. Apakah saudara di sana melakukan serangan adu lensing berhasil? Masih tetap melakukan gerak tipu. Apakah bisa? Masih tetap tertahan, mencoba. Masih tetap serangan adu lensing dilakukan oleh pemain dari tim Burung Septi. Apa yang terjadi? Tampaknya saudara-saudara bandul dari tim Gembel Elit sudah ditutup sehingga dua perjalanan lagi-lagi di saudara-saudara menjamah di sana. Tinggal satu langkah lagi di menit-menit awal ini saudara-saudara. Apakah bisa? Masih tetap berlenggak-lenggok, masih tertahan di sana. Apakah bisa saudara Aldi menyebut pertandingan pada malam hari? Saudara Sopan berhasil mencoba sekarang. Sudah menggenapi serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Septi. Apakah bisa mencapai pertandingan pada malam hari ini tim Burung Septi saudara-saudara? Masih tetap tertahan di sana. Masih dilakukan oleh pemain dari tim Jepal. Akhirnya pemain dari tim Burung Septi bisa menembak keunggulannya di menit-menit awal di babak yang kedua ini saudara-saudara, sehingga skor menjadi 3 untuk tim bintang tamu kita yaitu tim Burung Septi.
menjadi sangat lincah sekali benteng beres tengah ini, saudara-saudara. Bisa menerobos serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Seksi. Akhirnya tandaslah serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Seksi. Berbalik serangan kembali pemain dari tim tuan rumah. Melakukan serangan mencoba di sana. Nomor punggung 9 di sana mencoba memasuki kotak yang pertama tempatnya untuk menyusul teman-temannya, namun terkental oleh saudara Ferry sehingga bisa mendapatkan satu personil di sana. Masih tetap nomor punggung 9 di sana melakukan gerak tipu. Apakah bisa pemain dari tim Gembel Elite ini? Sangat tangguh sekali, tapi lagi-lagi lepas. Terkecoh saudara Ferry sehingga menghasilkan 2 personil menerobos benteng pertahanan di lensman yang kedua. Mau, namun apa yang terjadi? Serangan adu lensman tidak bisa dilakukan oleh pemain dari tim Gembel Elite. Akhirnya tandaslah serangan yang dilakukan oleh pemain dari tim Gembel Elite. Lagi-lagi tim Burung Sekti melakukan serangan mencoba di sana. Saudara Kiki mencoba bekerja sama di sana dengan postur yang sangat jangkung ini, saudara-saudara. Ya, terlepas, namun apa yang terjadi? Sangat lincah sekali pemain yang bertubuh jangkung ini, nomor punggung 46 dari tim Burung Sekti ini, saudara-saudara. Menjaga sekarang menutup serangan yang ditawan oleh pemain dari tim Burung Sekti di sana. Sudah terkecil serangannya. Oh, aduh, resek berhasil, namun apa yang terjadi? Terlepas di sana sehingga mendapatkan poin apa? Mulai pecah kacir adu lesek yang dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti, saudara-saudara. Oh, lagi-lagi lepas. Nah, sangat lincah gerak tipu yang dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti mengandalkan adu lesek tampaknya di sana. Masih tetap saudara Sekti berusaha di sana mengambil ancang-ancang melakukan gerak tipu. Masih tetap berlenggak-lenggok, tidak membuka peci, saudara-saudara. Masih tetap mengandalkan adu lesek. Apakah berhasil? Namun masih tetap tertahan tampaknya di sana. Mencoba sekarang untuk membuka peci karena serangan adu lesek tidak berhasil di sana. Masih tetap tim Burung Sekti melakukan serangan. Apa yang terjadi? Tampaknya serangan adu lesek berhasil kembali, saudara. Tinggal satu tetak lagi, saudara-saudara, untuk menutup pertandingan pada malam hari ini. Mencoba melakukan gerak tipu, mengambil ancang-ancang. Sangat mudah nomor punggung 5 ini, saudara-saudara, menahan serangan kebetulan yang dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti. Akhirnya tidak bisa mendapatkan poin titik. Akhirnya kandaslah serangan PNPP yang dimana oleh pemain dari tim Burung Sekti. Berbalik serangan kembali pemain dari tim Tuan Rumah, yaitu tim Gembel Elite. Mencoba di sana ada saudara Edi nomor punggung 82 di sana yang memakai kostum berwarna merah. Masih tetap tertahan dengan sekarang mencoba di sana saudara Inel yang bertubuh mungil ini, nomor punggung 9 di sana. Lagi-lagi lepas, namun apa yang terjadi? Ternyata tidak line up. Penangkapan yang dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti, benteng beres tengah dari tim Burung Sekti ini tidak line up tangkapannya, sehingga pemulai pecar-kacir serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gembel Elite. Namun benteng beres tengah, namun apa yang terjadi? Benteng pertahanan di lensman yang kelima ini, saudara-saudara, mampu menahan serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gembel Elite. Akhirnya tandaslah serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Tuan Rumah. Lagi-lagi tim Burung Sekti mencoba di sana. Di sana sudah mengambil ancang-ancang saudara Kiki bekerja sama dengan saudara Sokan di sana tempatnya, berada di kotak yang kedua di sana. Masih tetap tertahan. Lepas di sana nomor punggung 46 terlepas dari guntingan depan namanya. Menerobos benteng poros tengah dan benteng pertahanan di lensman yang kedua juga mencoba sekarang. Apakah bisa? Oh, mencoba mengambil benteng pertahanan di lensman yang kedua tampaknya di sana. Apakah serangan adu lensman dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti? Masih tetap serangan adu lensman dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti. Lagi-lagi lepas dengan gerak tipu yang ketemu. Saudara
Ferry sudah berhasil berada di kotak paling depan lemaknya saudara-saudara untuk mencetel pertandingan 3-1. Tapi apa yang terjadi? Bandung dari tim Gandar Elit lagi-lagi di battle oleh pemain dari Gendurung Sakti saudara-saudara, sehingga ketiganya sudah berada di kotak yang ketiga di sana. Satu persen saudara Aldi lagi-lagi lepas. Jadi serangan dari Lenskin berhasil kembali saudara-saudara, dilakukan oleh pemain dari tim Gunung Sakti. Apakah bisa menambah keunggulannya yang dapatkan? Ya, masih ragu-ragu saudara Aldi. Di pada sektor sebelah selatan tampaknya dari ini benteng pertahanan dia. Namanya sangat mudah dengan gerak tipu yang begitu sempurna. Akhirnya benteng pertahanan di Lensing yang pertama ini sudah terkental saudara-saudara, sehingga akhirnya bisa menjebol pertandingan di babak yang kedua, yang keempat kalinya. Masih tetap serangan dilakukan oleh pemain dari tim Gunung Sakti. Mendadak di sana masih tim Gunung Sakti melakukan gerak tipu, mengambil ancang-ancang, melakukan serangan. Namanya pemain dari tim O dengan mudah di sana nomor punggung 46 berhasil. Ya, saudara Sopan berhasil, namun apa yang terjadi? Terlepas 1, 2, 3 personil sana sudah terlepas, sehingga penjagaan sekarang satu persatu. Apakah serangan masih tetap serangan adu lensmen dilakukan? Apakah bisa serangan adu lensmen berhasil? Saudara-saudara, masih tetap serangan adu lensmen berhasil. Satu personil sudah mendapatkan penepi di sana. Apakah bisa pemain dari tim lagi-lagi lepas nomor punggung 4 dari tim Gembel Elit ini tidak mampu menahan serangan adu lensing, sehingga mendapatkan poin lebih di sana. 2 persen yang sudah berada di kotak yang keempat, yang lagi-lagi lepas saudara-saudara lagi-lagi terlepas dengan gerak tipu dan kecepatan yang sempurna tampaknya dilakukan oleh saudara Sopan, sehingga lagi-lagi terlepas di sana penti yang dipegang oleh benteng pertahanan di lensing yang ketiga di sana. Mencoba sekarang pemain dari tim Gunung Sakti untuk menambah keunggulannya, tentunya saudara-saudara masih tetap. Ya, di sana masih tetap tim Gunung Sakti. Apakah bisa mencembol kembali pertandingan pada malam hari ini? Tentunya di babak yang kedua di Pulka. Di sana saudara Aldi, saudara-saudara, apakah bisa saudara Aldi? Ya, lagi-lagi lepas. Dengan mudah saudara Aldi mencembol pertandingan pada malam hari ini. Masih tetap Gunung Sakti saudara-saudara melakukan serangan dengan beda, dengan fisik yang sempurna tampaknya di babak yang kedua ini, dengan tekstur yang begitu lincah tampaknya, sangat lincah dan gesit pemain dari tim Gunung Sakti ini, sehingga tidak mudah benteng-benteng pertahanan dari tim Gembel Elit menahan serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gunung Sakti. Lagi-lagi lepas di sana dengan mudah pemain dari tim Gunung Sakti ini saudara-saudara. Tampaknya bisik dari tim tuan rumah mulai melemah, sehingga dengan mudah menerobos benteng-benteng pertahanan dari tim Gembel Elit. Masih tetap, tampaknya bandul di sana dari tim Gembel Elit tidak mampu menahan serangan adu resik, sehingga bisa mendapatkan poin lebih kembali di sana. Masih tetap, saudara lagi-lagi saudara Sopan. Sudah, ketekannya sudah berada di kotak yang ketiga di sana. Mendapat benteng balas tengah menunggu serangan yang juga oleh pemain dari mendapat turun. Ya, lagi-lagi lepas. Lagi-lagi lepas. Apakah bisa adu lesek dilakukan oleh pemain dari tim Gunung Sakti ini saudara-saudara? Masih tetap. Ya. Apakah bisa saudara-saudara pemain dari tim Gunung Sakti ini mencetel yang kelima kalinya tentunya di babak yang kedua ini?
masih tetap tim Burung Sekti. Apakah bisa masih tetap sangat berhati-hati sekali. Oh, benteng-benteng pertahanan dari tim Gendal Elit sehingga dengan mudah mencetak pertandingan pada malam hari ini. Tinggal 5 menit lagi pertandingan akan usai di babak yang kedua di full A. Serangan masih tetap dilakukan oleh pemain dari tim Gendal Elit. Maksud kami dari tim Burung Sekti. Masih tetap tim Burung Sekti. Apakah bisa menambah kembali? Apakah bisa menjebol pertandingan pada malam hari ini yang ke-7 kalinya temannya? Masih tetap tim Burung Sekti. Lagi-lagi lepas. Tampaknya bisik dari tim Jangguna sudah mulai melemah. Sehingga dengan mudah pemain dari tim Burung Sekti ini, saudara-saudara, menerobos benteng-benteng pertahanan dari tim Gembel Elit. Masih tetap tertahan di sana. 4 personil masih tetap tertahan. Apakah bisa? Lagi-lagi lepas, namun apa yang terjadi? Tampaknya benteng pertahanan di landslim yang kedua ini tidak mampu menahan serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Sekti. Akhirnya benteng poros tengah dari tim Gembel Elit turun ke belakang. Tinggal 4 menit lagi pertandingan akan usai di babak yang kedua di full A ini. Tentunya dengan angka yang sangat mutlak, pemain dari tim Bintang Tamu kita memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Sehingga di sana masih tetap lincah dengan segar bugar tentunya bisik yang dilakukan oleh pemain. Namun benteng Kores tengah mampu mengecoh serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Sekti. Akhirnya kandaslah serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Sekti. Pergantian pemain dari tim Burung Sekti, saudara sepak bola. Oleh coba perasaan hadir ganti dari tim Burung Sekti. Ya, sekarang pemain dari tim Gembel Elit melakukan serangan. Apakah bisa di sana? Masih tetap tim Gembel Elit, tim tuan rumah, melakukan gerak tipu. Mengambil acak-acak terlepas di sana dengan mudah. Lagi-lagi lepas. Menyusul nomor punggung 5, saudara-saudara. Apakah bisa, saudara-saudara? Ya, saudara Edi di sana. Nomor punggung 82. Mencoba sekarang formasi serangan, formasi 3-1 dilakukan oleh pemain dari tim Gembel Elit. Lagi-lagi lepas, namun apa yang terjadi? Ternyata tinggal 3 menit lagi pertandingan akan usai. Apakah bisa memperkecil kedudukan pemain dari tim dengan jangkauan tangan yang begitu panjang, sehingga benteng Kores tengah mampu menjangkau serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gendal Elit. Lagi-lagi tim Burung Sekti sudah ternyata saudara-saudara tampaknya kurang begitu line up tampaknya penangkapan yang dilakukan benteng Kores tengah dari tim Gendal Elit, sehingga Bapak Wasit tidak meniupkan peluitnya. Akhirnya serangan masih tetap dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti. Apakah bisa pemain dari tim Burung Sekti membuka kunci yang sudah terkunci di kotak yang ke-4 di sana? Masih tetap. Namun apa yang terjadi? Akhirnya kandaslah serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Burung Sekti. Pertandingan 2 menit lagi akan usai. Apakah bisa serangan kali ini yang dibangun oleh pemain dari tim Gendal Elit ini, saudara-saudara, memperkecil kedua? Sehingga bisik dari tim Gendal Elit ini mulai melemah. Dengan merah pemain dari tim Burung Sekti menjangkau serangan yang dibangun oleh pemain dari tim Gendal Elit. Masih tetap tim Burung Sekti. Lagi-lagi saudara Sekti berhasil. Apakah bisa mulai tampaknya terpental sudah. Mulai kecil-kecil benteng pertahanan dari tim Gendal Elit. Menjaga sekarang benteng Kores tengah langsung turun ke bandul belakang bawahnya untuk menutup serangan yang dibangun oleh tidak mampu serangan adu lesing di benteng pertahanan di lesing yang pertama, sehingga dengan mudah
Ya, lagi-lagi lepas. Semoga saudara, tinggal 1 menit lagi akan usai pertandingan pada malam hari ini. Masih tetap dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah melakukan serangan. Namun apa yang terjadi? Namanya pemain dari tim Jamal Elite ini, saudara-saudara. Pemain dari tim menjaga lagi kan? Lagi-lagi lepas. Dilakukan oleh pemain dari tim Burung Sekti masih tetap mengambil ancang-ancang melakukan gerak situ. Ya, lagi-lagi lepas di sana. Serangan Adu Lesek berhasil di dalam. Lagi-lagi menaik kocar kacir. Kocar kacir serangan yang dibangun oleh tim Burung Sekti. Apa yang terjadi? Tambahnya Bapak Yasin sudah meniupkan gelut tandanya, berarti pertandingan di bulan ini.